Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan. Kali ini saya jalan-jalan ke hutan pinus Limpakus. Harga tiket masuknya Rp15.000 per orang. Saya dengan Ihsan hanya membayar Rp15.000 sudah plus parkir ya teman-teman. Kalau untuk roda 4 harga parkirnya Rp5.000, kalau roda 6 harga parkirnya Rp10.000. Terdapat pula tiket private sebesar Rp50.000 per orang. Hutan pinus Limpakus ini berada di Desa Limpakus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Jalan menuju hutan pinus Limpakus sudah beraspal halus ya teman-teman. Hanya saja penuh dengan tanjakan dan tikungan tajam khas pegunungan. Dari kawasan lokawisata Baturaden, pengunjung bisa mengambil jalan ke arah timur. Hutan pinus Limpakus bisa ditemukan setelah Telaga Sunyi. Ada beberapa wahana yang berbayar lagi di luar tiket masuk. Ada juga yang gratis. Misalnya playground ini. Di sini biaya tiket masuknya Rp10.000 per orang. Saya dengan Ihsan membayar total sebesar Rp20.000. Di sini terdapat banyak permainan, pasti anak-anak sangat suka. Sambil menunggu si kecil bermain, saya mencoba bersantai di ayunan ini teman-teman. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang bisa bermain ya. Jika teman-teman ingin menikmati indahnya hutan yang asri tanpa unsur kekinian, teman-teman bisa berswafoto di antara pohon-pohon atau mencoba camping di tempat yang sudah disediakan. Peralatan camping bisa menyewa atau membawa sendiri. Saat malam hari,
teman-teman bisa menikmati lampu-lampu yang menyala di wahana hutan Pinus Limpakuwus atau gemerlapnya kota Purwokerto dari atas ketinggian. Tentunya dengan cuaca yang dingin khas pegunungan. Untuk tips menikmati hutan Pinus Limpakuwus, tentunya teman-teman jangan lupa memakai baju yang hangat atau jaket. Dan teman-teman jika datang ketika musim hujan, jangan lupa membawa mantel ya. Tentunya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ngomong-ngomong masalah wahana di hutan Pinus Limpakuwus, ada kabar gembira teman-teman, ada wahana baru yaitu Mountain Slide. Belum jadi. Belum tahu kabar pastinya kapan wahana mountain slide ini akan resmi dibuka karena masih dalam proses pembangunan. Nah, belum tahu juga untuk bocoran tiketnya ya teman-teman. Ini masih dalam tahap uji coba, jadi masih gratis. Untuk wahana lainnya yang berbayar ada wahana Taman Cinta. Juga ada The Selfie Garden. Di sini teman-teman kalau mau masuk harus berbayar. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.